Jadi istri yang salihah itu syaratnya kata Quran cuma dua. Satu, qanitatun. Qanitat itu artinya taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang baik-baik. Jadi kalau suami minta pada yang baik, kemudian ibu taati, itu ciri istri salihah. Saya bacakan hadisnya, hadisnya sahih, riwayat At-Tirmidzi. Kalau seorang istri cukup sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya, kemudian dia puasa wajib saja, Ramadan saja, yang lain tidak, lalu menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh, kemudian menaati suaminya pada yang baik-baik, perhatikan, maka pada hari kiamat akan langsung dikatakan kepadanya, langsung aja masuk surga, pilih dari pintu mana saja, gak usah dihisab lagi. Thank you.